mencoba menerobos atau menembus pertahanan dari PSKS Pekanbaru. Lagi-lagi kita saksikan Ates, buang umpan ke depan. Tony Sucipto di sana melakukan overlapping, crossing kali ini. Oh, terlepas lagi, buang lagi juga dan masuk. Inilah dia pembuktian dari Muhammad Ridwan. Gol. Ada pemain belakang PSPS ketika umpan dari Tony Sucipto harusnya bisa digapai ataupun disundul oleh Pawira Putra yang baru masuk menjadi pemain pengganti. Kita lihat posisi dari Pawira adalah pemain yang pas untuk menghalau umpan, tapi justru dia tidak bisa menyundul dengan sempurna dan bola jatuh di kaki Ridwan. Kita lihat sangat keras, sangat enak posisi dari Ridwan. Setelah Sergio Pandai, kita lihat dari situasi serangan yang begitu cepat, salah clearance dan kita lihat Keji Adeciara memberikan akses kepada Muhammad Ridwan yang tanpa ampun membobol gawang Persiba Balikpapan untuk membawa keunggulan bagi Persib Bandung 1-0 di menit ke-10 ini. Kelengahan barisan pertahanan Persiba Balikpapan dimanfaatkan dengan sempurna oleh Muhammad Ridwan, melepaskan tendangan keras dari dalam area penalti dan mampu menjebol gawang dari Persiba Balikpapan. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persiba Balikpapan memasuki menit ke-11 dalam laga Lucky Fearless Indonesia Super League. Berikan umpan tarik dan di sana kita lihat M Ridwan. Kita saksikan lempangan ulang pemirsa. Bagaimana si Parni tadi bola belum keluar. Sebuah umpan beki dan Muhammad Ridwan tidak menyia-nyiakan peluang ini. Ekspres yang luar biasa dari Muhammad Ridwan tadi. Seperti ada beban yang terlepas gitu Toel. Ya, memang sejak kemarin begitu banyak peluang yang dia dapatkan, apalagi pada pertandingan malam hari ini. Sejak babak pertama M Ridwan banyak sekali mendapatkan peluang ya. Cukup istimewa, saya sulit mengatakannya, iya, Bung, karena betul. Ini gol yang sangat ditunggu oleh para pemain dan juga tentunya para supporter di Stadion Manahan dan juga iya, di rumah. Ferdinand sepertinya yang melepas bola dan membiarkan M Ridwan masuk yep. Ya, Atep lepaskan bola, umpan datar dan M Ridwan masuk. Sangat M Ridwan, saya kira tendangan kaki kirinya kita betul tahu. Betul sekali dan kita juga lihat ada ketidak. Firman, umpan terobosan, berbahaya Ridwan, gol! Gol yang sangat cantik, gol yang sangat cantik. Dan lihat ada pergerakan dari Ridwan, mencari ruang kosong, ini yang Firman Lutina, cerdas sekali, dan finishing yang bagus dari Ridwan. Tidak offside tadi, Bu? Ya, onside, tidak offside. Inilah yang menjadi pertanyaan setelah keluarnya Bio Pauline, tidak ada di situ. Go for the